Kalian bisa lihat kan, di ujung tangga ada sebuah sosok berwarna putih yang kayak lewat persis di depan orang ini. Tapi karena itu di ujung tangga, jadi agak kecil. Begitu dia naik sampai ke atas kuil, dia melihat sekitar dan di situ sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Tapi disinilah justru terekam sebuah kejadian yang menurutku aneh banget. Coba perhatiin tumpukan salju yang ada di depan orang ini. Di situ tiba-tiba muncul jejak langkah kaki seolah kayak ada orang yang berjalan di situ tapi nggak ada wujudnya. Video ini sulit banget dijelasin sama akal sehat. Gimana ceritanya ada jejak langkah kaki di atas salju?